Okey, hari ini Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memulakan lawatan kerja rasmi 4 hari beliau ke Bangkok, Thailand. Antara yang menarik adalah penganjuran Malaysia Fest 2019 yang akan dirasmikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri sebentar sahaja lagi. Haris Ashraf Hasnan langsung dari Bangkok, Thailand. Baiklah, terima kasih rakan segas di Bukit Kuangan, Kuala Lumpur, dan pastinya selain daripada kita cerita berkenaan dengan sidang kemuncak ASEAN kali ke-34 dan juga mesyuarat-mesyuarat berkaitan, pastinya apa yang menarik juga di Bangkok ini adalah berkenaan dengan penganjuran Malaysia Fest, di mana kalau nak diikutkan Malaysia Fest ini menampilkan budaya entiti sebenar Malaysia, diperkenalkan bagi pelancong dan juga warga Thai ini, di mana kalau nak diikutkan di mana saya berada pada ketika ini, iaitu di Malaysia Street Food Lover. Kalau nak rekodkan, ada lebih 60 makanan Malaysia diperkenalkan di sini. Antaranya, kalau saya nak kongsi sedikit, ada nasi lemak, roti canai, sate, asam pedas, otak-otak, kuih muih, seri muka, kuih koci, macam-macam lagi, cendol durian pun ada. Jadi, ini merupakan antara inisiatif yang dilakukan oleh daripada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, melibatkan juga beberapa lagi kementerian-kementerian lain, termasuklah Kementerian Luar, Tourism Malaysia dan beberapa lagi agensi, termasuklah dari segi badan kerjasama organisasi-organisasi perniagaan Malaysia Thailand yang berada di negara Thai ini. Jadi perkongsian antara yang menarik juga yang boleh saya kongsikan sebentar sahaja lagi, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan hadir untuk merasmikan sendiri Malaysia Fest 2019 ini. Ada dari segi persembahan kebudayaannya, ada macam-macam lagi. Jadi mungkin anda yang mungkin berada di Bangkok ataupun bercadang untuk ke Bangkok, sebenarnya program ini berlangsung sehingga 23 hari bulan nanti. Pelbagai makanan disajikan, termasuklah persembahan pakaian budaya Malaysia ini dipertontonkan. 24 usahawan Malaysia dibawa ke sini dengan lebih, seperti saya katakan tadi, 60 makanan-makanan disajikan untuk diperkenalkan Malaysia ke mata dunia. Dan pastinya pelbagai lagi cerita menarik akan saya kongsikan, termasuklah selepas ini Dr. Mahathir akan hadir pada sesi dialog bersama dengan pemain industri di Thailand ini. Ceritanya akan saya bawakan dalam buletin awani yang seterusnya. Sekian saja dahulu lintas langsung dari Bangkok ini, kembali ke Bukit Kuangan, Kuala Lumpur. Ya, Haris Ashraf Hasnan, selamat menjamu selera dan juga kita pasti menantikan laporan penuh dari masa ke masa di astrawan.com dan juga Awani 7.45 malam ini.